warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat akan menjadi modal dasar bagi anak bangsa, khususnya pemuda zaman milenial sekarang ini yang sering menyebut dirinya sebagai hidup di jalan now. Saya mengharap bahwa penyebutan dan penekanan mengenai jalan now tidak menjuruskan kaum muda kita itu untuk mengabaikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jalan now tidak boleh kosong dari titik perjuangan masa lampau yang telah memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Selain itu, tugas pemuda zaman now tidak saja untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dan para perintis kemerdekaan, tetapi lebih dari itu, mereka perlu meningkatkan gaya juang, kapabilitas, ilmu pengetahuan teknologi, dan ilmu pengetahuan humaniora, sehingga di dalam zaman milenial yang serba digital dan penuh disrupsi ini, humanisme tetap terjaga dan pembangunan tetap dalam garis membangun manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, jadi bersama-sama kita hitung mundur.